Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang, nih efeknya udah jadi ya, sama noise gate warna hitam. Terus fiturnya simple saja, satu output satu input, 9 volt negative center. Saya coba efek ini pakai ampli HK Silver edisi, drive-nya dari ampli, drive-nya full, volumenya disesuaikan. Terus langsung masuk ke noise gate, langsung masuk ke gitar. Kalau ada pedal sih berarti ampli, distorsi, noise gate, gitar, responsifnya seperti itu. Tapi disimpan di akhir juga nggak masalah sih, cuman responsifnya berkurang ya. Nah ini noise-nya segini, mudah-mudahan kedenger ya. Ini ground tangan, kalau tangan dilepas. Ground tangan dilepas. Kalau di arah jam 3 atau jam 4 ataupun full, ini tanpa ground tangan sih udah senyap ya. Apalagi kalau di ground tangan itu lebih senyap lagi. Cuman sepertinya kalau di plus 10 dB ini akan memotong frekuensi ya. Coba saya coba ya. Tapi kalau di arah 0 dB ini aman sih sebetulnya. Saya cek ya. Hampir sama sekali tidak memotong frekuensi. Jadi kalau mau aman noise, aman tidak memotong frekuensi, berarti maksimal harus digunakan di 0 dB. Kalau di 10, lebih dari 10 dB ini, saya rasa untuk musik-musik yang ritmenya cepet ya, yang nggak pakai sustain panjang gitu, bisa sih. Cuman kalau ada sustain panjang, tetap pengen senyap, ya itu paling. Jadi masih aman kalau blok-blok yang panjang-panjang juga. Ini kalau nggak pakai noise gate ya. Tapi kalau drive di ampli sih saya rasa untuk di min 70 juga udah aman, asal ground tangan sih. Cuman kalau pakai distorsi-distorsi yang high gain mungkin ya ininya disesuaikan aja. Knob threshold-nya ya. Seperti itu kira-kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.